Kembali lagi ya, ini video part kedua ya. Kita opening dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, masih standby di stasiun Cimakarya di sebelah baratnya. Tuh, itu masih ada kereta api lokal Bandung Raya 452. Masih standby terus ya. Kayaknya nunggu di susu sama kereta api Argo Wilis nih. Selain ada Argo Wilis juga yang pakai stiker baru, ada momen juga ya, yaitu momen kereta api inspeksi 4 KAIS 4 ya. Katanya sih mau ke Banjar, tapi gak tahu ada urusan apa ke Banjarnya. Jadi kita tunggu saja ya kedatangan kereta api Argo Wilis dan kereta api inspeksi 4 nya yuk simak terus videonya sampai habis ya. Kereta api Argo Wilis dengan stiker barunya tuh, stiker tematik Idul Fitri ya, warna hijau, ada gambar ketupat sama gambar beduknya. Persiapan melintas langsung di stasiun Cimekar dan menyusul kereta api lokal Bandung Raya. Rangkaiannya full SDT, pinjam rangkaian ke Aturangga. Kereta api inspeksi 4. Persiapan melintas langsung di stasiun Cimakarya. Ini mau ke stasiun Banjar. Tapi gak tahu ada acara apa nih ke Banjar. Kereta api inspeksi 4 sudah melintas langsung di stasiun Cimekar menyusul kereta api lokal Bandung Raya 452. Asli, ini lokal kena hajar silang susu terus dari tadi, kasihan sekali. Kereta api lokal 454, lokomotif dinasnya lokomotif CC201-7723. Si stiker kemerdekaan ya, hidung kotak. Masuk di jalur satu tuh. Nah, lumayan jam thumbnail. Thank you.
ini masuk jalur satu, artinya bakal bersilang nih dengan kereta api Cikurai. Dan kebenaran tuh lokomotifnya. Tahan sinyal kereta api Cikurainya tuh. Jalur satu kereta api lokal Bandung Raya tunggu bersilang dengan kereta api Cikurai yang akan melintas langsung di jalur 2, stasiun Cimekar. Genep sebarannya ya, Laptina. Apa euy sama asistennya. Eh, kereta api Cikurai sudah melintas langsung ya di stasiun Cimekar. Mantap. Kereta api Pasundan masuk di jalur 2 stasiun Cimekar. Tumben nih kereta api Pasundan BLB di sini. Kayaknya ini kena silang sama kereta api 451 ya, lokal dari Garut. Wah, 0107, Loko Kobong. Ya, Loko Kobong. Mantap, sama bapak PPKA-nya diberhentiin. Kosong kali, lihat. Kosong. Kosong. Kereta api Pasundan, Kiara Condong, Surabaya Gubeng, PP. Esok dibalik pun. Kereta api Pasundan bersilang dengan kereta api lokal Garut Cibatuan. Kapan-kapan lagi Kak Jajan kalah sama lokal. Garut Cibatuan tuh. Pertama kali naik kereta Cibatuan. Wah, penuh banget aja. Itu saatnya dari jam berapa ya, Lur? Ya. Wah, udah ngepas peron sih di belakang. Pas. Nah, beginilah kondisi dalam rangkaian kereta api Garut Cibatuan dengan nomor KA451E ya. Penuh banget, cuy. Karena imbas kereta api pada terlambat ya, jadi para penumpang itu memburu kereta api yang paling awal ya. Tuh, jadi makanya penuh banget, cuy. Aduh, saya juga sampai berdiri nih. Ya, langsung aja lah. Saya mau langsung pulang ya, habis anting di stasiun Cimekar ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Saya juga gak mau banyak bicara banyak-banyak karena sedang berada di dalam rangkaian dalam keadaan penuh ya. Jadi saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.